بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله أبي بو الحمد لله Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Ya, dia mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah dan nikmat-nikmat yang terlalu banyak tidak akan pernah bisa kita hitung. Akan tapi wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pula pada hari ini adalah Allah telah menurunkan hujan kepada kita. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah beberapa waktu kita tidak dituruni hujan, alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan uh, sudah semestinya lah kita sebagai seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hujan itu rahmat, Pak ya. Hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur ini mah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semestinya hujan itu menghalangi seorang dari menuntut ilmu sebenarnya, ya. Sebenarnya tidak semestinya apa hujan itu menghalangi seorang dari menuntut ilmu. Karena kita sudah diberi segala macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehujanan yang naik motor pun tetap bisa dengan apa? Menggunakan jas hujan ya mantel seperti itu untuk apa antum taruh di bawah di dalam apa namanya jok motor antum itu kalau nggak dipakai ya kalau nggak sanggup beli uh, terlaluan juga ya yang lain bisa kok cuma jas hujan tidak bisa jadi harusnya hujan itu tidak apa menghalangi kita untuk menuntut menuntut ilmu syari ya maka alhamdulillah Allah subhanahu wa taala memberikan khususnya antum yang hadir di majelis ini memberikan kita semua semangat untuk terus menghadiri majelis ilmu dalam sebagai apa namanya berbagai macam cuaca mau panas mau hujan ya yang penting kita tetap menuntut ilmu ilmu syar'i. Ikhwani wa hibbi rahimani wa Insyaallah kita akan lanjutkan kajian rutin kita Bapak sekalian itu masih kita membahas kitab Kun Salafian Alal Jaddah ya tentang manhaj insyaallah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang manhaj salaf dalam berakidah ya. Sudah kita jelaskan tentang manhaj salaf dalam ber berakidah. Ada berapa poin? Hah? Kita simpulkan menjadi berapa? 6 poin ya, yang disimpulkan oleh apa? Mu'alif dalam kitabnya ini. Ada 6 poin. Yang pertama, bahwasannya sumber talaki, sumber apa namanya akidah mereka itu diambil dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam manhaj salaf dalam akidah halus sunnah wal jamaah bahwasannya mas talaki, sumber kita mencari ilmu ya mendapatkan ilmu ilmu dalil dalil tentang masalah akidah itu terbatas dalam Quran dan sunnah saja tentunya dengan pemahaman salaful ummah ini yang harus kita pahami ya sesuai dengan pemahaman salaful salaful ummah ya salafus soleh ini yang pertama ya nanti akan kita jelaskan setelah ini insyaallah pak ya tentang Uh, manhaj ahlul bid'ah dalam berakidah. Manhaj ahlu sunnah sudah kita jelaskan tersi, apa namanya uh, kesimpulannya ada enam poin. Nanti akan kita jelaskan juga setelah ini manhaj ahlul bid'ah dalam dalam berakidah bagaimana. Tentunya jauh berbeda. Ya dari poin pertamanya sudah berbeda. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah dalam manhaj salaf kita sumber talakinya, sumber mengambil dalilnya Quran Sunnah. Apalagi dalam masalah akidah. Ya tidak bisa ada kita dari dalil rokyu di situ nggak boleh ya nggak boleh pakai dari royu dalam masalah akidah harus kita ambil dari Quran dan Sunnah itu pun harus sesuai dengan pemahaman salafus soleh dari kalangan sahabat tabiin dan tabi'ut tabiin ini yang pertama yang harus kita pahami baik-baik ya nanti berbeda dengan apa ahlul bid'ah mereka berakidah itu tidak berlandaskan dengan Quran dan Sunnah atau Quran Sunnahnya mereka belakangkan ya tidak menjadikan tidak mereka jadikan satu-satunya sumber seperti itu yang kedua poin yang kedua adalah mereka ber berdalil dengan apa? Sunnah yang sahihah. Ahlu sunnah itu dalam masalah akidah mereka berdalil dengan sunnah yang sahihah. Baik sunnah tersebut mutawatir ataupun ahad. Nah ini kita nggak membedakan. Berbeda dengan apa? Ahlul bidah. Pertama sebagian ahlul bidah itu berdalil dengan sunnah-sunnah yang nggak sahih. Kalau kita nggak sunnah yang sahih. Sudah kita jelaskan contohnya orang-orang sufi yang berakidah dengan akidahnya Nur Muhammad cahaya Nabi Muhammad mereka berkeyakinan bahwasanya makhluk makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Nabi Muhammad SAW nah, dari cahaya itu baru diciptakan makhluk-makhluk lain diciptakan kolam diciptakan arus diciptakan langit diciptakan bumi dan seterusnya ini adalah pendapat yang batil ini akidah yang sangat batil yang dikini oleh orang-orang sufi ya kenapa karena mereka berdalil dengan hadis maudhu dalam masalah ini hadis yang maudhu palsu pak ya dijadikan dalil oleh mereka. Kalau kita enggak, pertama harus kita garis bawahi, kita berdalil dengan sunnah tapi sunnah yang sahih. Ya, yang sahih. Ya. Baik sunnahnya mutawatir ataupun ahad. Berbeda dengan sebagian ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah dan Maturidiyah yang mereka tidak berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Ya. Kalau kita tolak hadis-hadis ahad tentang masalah akidah, niscaya akan banyak sekali akidah yang kita tolak, Pak di antaranya tentang masalah apa? pertanyaan mungkar nakir dalam kubur, tentang masalah syafaatul uzma, syafaat yang Rasulullah berikan kepada penduduk mahsyar nanti di hari kiamat. Kita akan dustakan pula as-sirat, ya, adanya jembatan yang apa namanya di atas api neraka, di atas jahannam mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu hadis ahad, ya. Begitu pula telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haut. Itu hadisnya hadis ahad ya dikatakan oleh para para ulama. Begitu pula tanda-tanda hari kiamat yang besar seperti terbitnya matahari dari sebelah barat, kemudian keluarnya hewan melata yang bisa berbicara kepada manusia. Ini kan hadis-hadisnya ahad kata para ulama. Ini akan ditolak oleh mereka. Kalau mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil landasan dalam berakidah. Jadi bisa ya. Ahlus sunnah meyakini bisa hadis ahad dijadikan landasan dalam berakidah berbeda sekali lagi berbeda dengan mu'tazila dengan maturidiyah yang mereka menolak hal ini wallahu alam kemudian yang ketiga di antara manhaj ahlu sunnah dalam berakidah adalah menerima segala yang datang dalam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menolaknya dengan akal ya dan tidak menolaknya dengan akal menerima terlebih lagi dalam masalah-masalah yang gaib kita hanya menerima ya tidak membicarakannya karena dalam masalah gaib itu akal nggak akan bisa sampai ke situ ikhwan fillah maka kita terima saja imani apa adanya sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang keempat adalah ada mulhaut fi ilmil kalam ya kita tidak menceburkan diri dalam ilmu kalam tidak memasukkan diri kita dalam ilmu ilmu kalam dan ilmu filsafat sekali lagi itu adalah ilmunya orang-orang kufar ya berasal dari ilmunya orang-orang Yunani yang mana memang diterjemahkan pada Bani Umayyah kalau nggak salah saya lupa pada khalif zaman khalifah siapa atau Makmun atau sebelumnya diterjemahkanlah buku-buku orang Yunani ke bahasa bahasa Arab inilah mulai musibah bencana yang menimpa kaum muslimin sehingga setelah diterjemahkan ilmu filsafat dari bahasa Yunani ke bahasa Arab banyak orang-orang Arab yang belajar ilmu itu akhirnya banyak di antara mereka yang tersesat dari jalan yang yang hak ini Ya, adapun kita ahlu tidak mempelajari ilmu kalam dan ilmu filsafat. Kemana, ke, kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh uh, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, ilmu kalam, ilmu filsafat itu nggak akan dipahami oleh orang bodoh dan orang pinter nggak akan butuh sama ilmu filsafat. Orang pinter, pak, yang cerdas nggak butuh sama filsafat. Kenapa? Karena itu kan cuma main akal-akalan saja. Kalau dia udah pinter, nggak perlu dipelajari. Ya, Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala nggak pernah belajar ilmu filsafat secara khusus, tapi ketika berbicara dengan orang ahli kalam, dia bisa menang ketika berdebat. Kenapa? Karena beliau cerdas. Jadi orang cerdas nggak butuh dengan ilmu filsafat. Orang bodoh nggak akan paham kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Orang bodoh yang akalnya susah nalar, yang nggak akan nalar dia dengan belajar ilmu filsafat. Jadi antum silakan apa namanya tentukan diri antum mau jadi yang mana ya. Yang penting nggak usah belajar, tidak usah mempelajari ilmu filsafat, filsafat Allah kemudian yang kelima diantara poin manhaj salaf dalam berakidah adalah rafdu batil itu kita menolak segala takwil yang yang batil ya kemudian yang keenam adalah mengumpulkan nas-nas yang ada dalam satu permasalahan ini penting sekali sudah kita jelaskan dalam akidah begitu pula, begitu pula dalam masalah ibadah pun seperti itu sebenarnya ahlu sunnah tapi tentunya kita sekarang sedang menjelaskan tentang masalah akidah maka dalam masalah akidah kita titik beratkan harus mengumpulkan segala nas yang ada baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita jelaskan di antaranya tentang masalah ta'riful iman, definisi iman apa itu iman. Itu kita kumpulkan dalil-dalil yang ada. Begitu pula tentang apa namanya? akidah kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah ya tidak kita kumpulkan segala dalil yang ada, iman nanti jadi qadariyah, iman nanti jadi jabariyah. Kenapa ada Qadariyah, kenapa ada Jabariyah? Karena mereka tidak mau mengumpulkan nas-nas yang ada dalam permasalahan takdir. sebagainya. mereka menyimpang dari jalan yang hak. Begitulah dalam dalam masalah definisi iman. Ada khawarij dan ada murjiah. Ada khawarij dan ada murjiah yang kedua-duanya tersesat. Kenapa? Karena tidak mengumpulkan segala nas yang ada dalam bab tersebut. Wallahu'alam yusab. Kita lanjutkan poin berikutnya. Beliau katakan di sini, Kultu, Famin haji Aku katakan kata beliau. Dan diantara keistimewaan manhaj salaf, ya. Jadi manhaj salaf ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada sekte-sekte kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam lainnya. Ya, cuma ada dalam manhaj yang hak ini, dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ya, beliau sebutkan ada beberapa poin di sini. Yang pertama. Yang pertama kata beliau, orang yang berada di manhaj salaf itu apa? Sabatu ahlihi alal wa adamu kama adatu ahwa Orang-orang yang berada di atas manhaj salaf itu senantiasa teguh di atas kebenaran. Ya. Teguh di atas kebenaran. Ini di antara keistimewaan manhaj salaf, orang yang berada di manhaj ini akan senantiasa teguh di atas kebenaran dan tidak terombang-ambing. Ya, adamutaqallubihim. Enggak pindah-pindah nggak terombang ambing mereka di dalam apa di dalam uh, agama ini mereka lurus teguh di atas yang hak itu di atas tauhid di atas sunnah rasul saw berbeda dengan apa ahlul ahwa ayat pengekor hawa nafsu yang mereka ini nggak teguh dalam memegang akidah iya dan mereka ini selalu terombang ambing kadang-kadang ikut sana kadang-kadang ikut sini ya nggak benar antum lihatlah ahlul batil itu kadang-kadang apa namanya dalam dalam berakidah mereka nggak jelas ya sebagian mereka ikut-ikutan saja ikhwan ya ikut-ikutan saja ada orang ke A sini dia ikut juga ada orang ke B dia ikut juga betapa banyak yang mereka terombang ambing ya sebagian mereka kadang-kadang ngumpul padahal akidahnya bertolak belakang bertolak bertolak belakang ya tapi mereka saling berkumpul terombang ambing di di, 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 dalam akidah mereka. Ya tidak teguh di atas kebenaran. Nauzubillah. Adapun ahlu sunnah mereka kokoh dan teguh di atas kebenaran tersebut. Kalau Hudayfa di Abi Mas'ud, ya Hudayfa ibnul Yaman radhiyallahu an seorang sahabat yang mulia pernah berkata berpesan kepada sahabat yang lain yang bernama Abu Mas'ud al Ansari radhiyallahu anhu. Apa kata Hudayfa? Ini pesan yang sangat bagus, ya. Padeva mengatakan innad dalalata an ta'rifa tunkir wa tunkir ma kunta wa iyyaka fid deen, fa inna dinallahi wahidun. Kata Hudzaifah kepada Abu Mas'ud, sesungguhnya kesesatan ya adalah engkau menganggap ma'ruf sesuatu yang engkau ingkari dulu. Sesuatu yang dulu engkau ingkari, sekarang engkau anggap ma'ruf. Ma ya, an ta'rif ma kunta tunkir itu engkau menganggap baik ya sesuatu yang dulunya engkau ingkari. ini diantara apa kesesatan. Dulu dia anggap ini mungkar, tapi sekarang dia anggap baik. Hati-hati, ya antum anggap baik yang dulunya antum anggap mungkar, yang dulunya mungkar tapi sekarang antum anggap baik itu kesesatan. Itu kese kesesatan. Ya ini ini wakil terjadi, ya salah seorang tokoh di negeri. Kita yang tercinta ini, ya, seorang tokoh besar lah. Antum juga kenal, ya, seorang profesor, dokter atau profesor? nggak tahu salah satu apa. Uh, uh, apa namanya? Uh, ketua umum salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, organisasi Islam terbesar di Indonesia, ketua umumnya, ya, ketua umumnya, ya, Pak Kiai yang semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, yang mana dia sekarang itu menganggap Ma'ruf yang dulu dia ingkari. Antum tahu disertasinya, S3-nya itu membantah kesesatan orang-orang Syiah dan Tasawuf. Ya, dalam disertasinya itu dia jelaskan Syiah itu sesat, Tasawuf itu men, apa, menyimpang. Tapi sekarang ya dulu kuliahnya di Umul Kuro, kuliahnya di Umul Umul Kuro di Saudi Arabia, pulang ke Indonesia ngawur. Ya, Syiah yang dulu dia sesatkan sekarang katanya nggak sesat. Tasawuf yang dulu dia sesatkan katanya sekarang dianggap apa? Baik. Nauzubillah. Ya kan? Artinya dia menganggap baik yang dulu dia ingkari. Dulu dia anggap sesat tapi sekarang dia malah puji-puji. Nah, ini yang dinamakan kesesatan. Paham ya? Itu yang dinamakan kesesatan. Itu menganggap ma'ruf yang dulu dia ingkari. Seperti itu. Jadi kalau mau bantah si kiai itu tinggal antum ambil disertasinya, ya, bantahkan ke dia. Nih, ini inti yang nulis dulu. Kenapa ente kok sekarang berubah? Ya itulah yang dinamakan kesesatan. Jadi subhat ya. Ini luar biasa pak. Jadi istiqomah itu merupakan iman. Ya, antum akan mengetahui ini imannya istiqomah. Terkala antum melihat orang-orang semacam ini. Antum bayangkan dokter, subhanallah, umul kuro, ya belajar di Mekah, tempat turunnya wahyu Allah subhanahu wa taala. Pulang ke negeri ini, ngawurnya bukan main, sesatnya bukan main. Bahkan apa? Kelompok mereka sendiri menyesatkan dia. Ya, ajibnya itu luar biasa. Nah, berapa kali lihat ada kiai-kiai mereka sama mereka, ya, tapi yang di bawahnya menyesatkan itu ketua umum. Itu dikatakan, ini ketua umum ngawur karena apa namanya membela syiah, ya, bahkan sebagian mereka mengatakan kiai itu dibayar oleh orang syiah. Subhanallah, sampai seperti itu Jadi antara mereka pun, apa saling bertengkar, berselisih satu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini di antara ciri-ciri kesehatan, yaitu engkau menganggap ma'ruf sesu sesuatu yang dulunya engkau ingkari. Watun kirmah kunta atau engkau ingkari sesuatu yang dulunya engkau anggap ma'ruf. Ya, dulunya dianggap benar ya manhaj salaf ini benar kemudian dia menyimpang dia katakan oh salafi itu sesat. Oh salafi itu wahabi dan seterusnya. Ya, seperti kiai itulah sama. Ya dulu dia katakan ya benar manhaj salaf ya dan seterusnya dulu dia jenggotan. Ya Pak ya, dulu dia jenggotan. Jenggot itu dianggap ma'ruf oleh dia. Kemudian pulang ke Indonesia cukur jenggot dikatakan yang berjenggotan apa? Bodoh, dungu dan seterusnya. Nauzubillah. Dialah orang yang paling dungu. Ya. Nah, kalau 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 dia mengatakan seperti itu berarti Rasulullah SAW ya dibodohkan oleh dia. Nauzubillah, ini perkataan kufur kalau sampai ditujukan kepada apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut dan kepada kita semua. Nah, Wa iyyaka wa din dan hati-hatilah engkau apa? terhadap talawun ya berwarna-warni dalam masalah agama. Kalau masuk ke kelompok ini jadi kelompok itu, jadi bunglon. Ini enggak boleh dalam agama. Ini yang dinamakan dengan mudahanah. Ya, mudahana, berlemah lembut tapi mengorbankan agama. Berlemah lembut tapi mengorbankan agama ini enggak boleh. Yang boleh itu mudarat. Mudarat itu adalah kita berlemah lembut tapi enggak mengorbankan agama kita. Ya, ketemu orang misalnya meskipun di ahlul bidah kita tegur, tapi ketika dia ngajak ke kepada bidahan dia, oh nanti ya, kami enggak mau. Kami punya akidah, kami punya manhaj yang sesuai dengan yang diajak ke Rasul sallallahu Kami enggak mau ikut campur dalam bidahnya inti. Ya, tapi dalam masalah muamalah khair nggak masalah. Jangankan dengan sama kaum mukminin meskipun dia ahlul bidah, dengan orang kafir saja kita bah, baik, ya. Tapi dalam mudahan lah, adapun mudahan nggak boleh. Mudahannya itu baik-baik tapi ketika diajak kepada bidahnya dia ikut juga ya, ikut di, di, ngumpul sama apa hizbiyun jadi hizbi, ngumpul sama kuburiyun jadi kuburi. Ya ngumpul sama orang-orang Syiah jadi Syiah juga dia. Alhamdulillah, ini bukan orang Islam, ini bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Kita kokoh dalam yang hak ya dalam manhaj yang yang hak ini. Wa wahid karena agama Allah itu cuma cuma satu. Jadi jangan warna-warni antum. Ya ini yang harus kita kita katakan karena warna-warni dalam agama itu termasuk kesesatan. Allah alam bissawab. Wala Syekhul Islam bin Taimiyah, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah mengatakan wabil jumlati fathabat wal istiqraru fi ahli al hadith wa sunnati ad'af ma huwa inda ahli al kalam wal falsafah. Dan secara umum kata beliau, kekokohan dan keteguhan ahlu sunnah, ahlul hadis dan ahlu sunnah itu jauh berlipat ganda dibandingkan ahlul kalam dan ahlul filsafat. Ya, ahlul kalam dan ahlul filsafat ter 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 terombang ambing dalam akidah mereka. Adapun ahlu sunnah kita teguh dan kokoh di atas akidah kita. Ya, keteguhan ahlu sunnah itu nggak perlu ditanyakan lagi. Maka tuan lihat bagaimana keteguhan Imam Ahmad. Contoh, Ya, betapa betapa teguhnya Imam Ahmad rahimahullahu taala sampai-sampai ketika dia diancam mau diazab, disiksa oleh Ma'mun nggak bergeming. Yang mana sebagian ulama di zaman beliau takut akhirnya melakukan apa namanya taqiyah itu menyembunyikan akidah mereka demi keselamatan jiwa mereka karena mereka nggak tahan disiksa. Tapi Imam Ahmad ya dengan keteguhan dirinya dia apa? luar biasa berani. Ini menunjukkan ini Imam Ahlu Sunnah ini. Ya Ahlu Sunnah itu kokoh di atas pendirian mereka meskipun ya azab, disiksa, meskipun di penjara dan seterusnya. Maka Ahlu Sunnah itu kokoh dibandingkan Ahlul Bidah, Ahlul Kalam dan Ahlul Filsafat. dan Syekhul Islam juga mengatakan Inna ma'inda awam, ma awam muslimin wa ulama'ihim ahli sunnati wal min ma ma'rifati واليقين والطمأنينة sesungguhnya apa-apa yang ada di diri apa namanya awam muslimin orang-orang awam kaum muslimin dan ulama-ulama mereka dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah dari ma'rifah ya ma'rifat mereka pengenalan mereka terhadap kebenaran keyakinan ketenangan mereka ya keteguhan mereka terhadap kebenaran al-qaulu tsabit dan perkataan yang kokoh ya dan keyakinan tentang benarnya ya apa yang ada di sisi mereka itu adalah satu perkara yang tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang Allah cabut akal dan agamanya ya jadi ahlu sunnah jangankan ulamanya pak ya orang-orang awam ahlu sunnah saja mereka itu yakin dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya, kita lah ya. Kalau ke apa namanya uh, awam Ahlus sunnah, keumuman ahlu ahlu sunnah, apalagi ulamanya tentunya lebih lebih kuat lagi mereka. Awam saja orang awam yang baru-baru ngaji, ikhwan kita yang baru-baru ngaji ya kan masih awam, belum apa belum jadi ulama seperti itu. Ya. Itu aja udah tenang kita. Kita udah yakin bosan yang kita jalani sekarang adalah bah benar. Ya. Bagaimanapun orang ngajak kita untuk berbuat bid'ah, orang mengajak kepada kita untuk berbuat kesyirikan, kita udah tahu ini syirik. Kita tahu ini bid'ah, maka kita enggak ikut-ikutan. Ya, meskipun memang ya kita harus juga kenyataannya ada di sebagian orang itu yang imannya lemah sehingga terkadang dia terjatuh kepada apa? kebid'ahan misalnya karena tadi imannya lemah tidak berani dicela oleh manusia ada Ya kenapa? Karena itu ter, apa namanya tergantung juga dengan apa ilmu yang dimiliki oleh masing-masing orang. Tapi secara umum ini, secara umum kata Syekhul Islam tadi kan, bahwasanya apa yang dimiliki oleh kebanyakan awam kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, dari keyakinan mereka, ketenangan mereka, ya bahwasanya mereka yakin apa yang mereka lakukan itu benar. Ya itu apa namanya suatu perkara yang tidak diperselisih oleh kecuali oleh orang-orang yang dicabut akal dan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulannya poin pertama di antara keistimewaan manhaj salaf adalah orang yang berada di atas manhaj tersebut orang yang teguh dan kokoh di atas kebenaran, tidak terombang-ambing ya. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaannya kata beliau, "Wa min mumayyizati uh, mumayyizatihi aidan ahlihi 'ala al-aqidah wa 'ada ma wal makan." Yang kedua di antara keistimewaan Ahlus Sunnah manhajus salaf adalah seluruhnya kita ini sepakat dalam masalah akidah. Ya, mereka Ahlus Sunnah salafiyun itu sepakat dalam masalah akidah. Mereka bersatu dalam masalah akidah ini sudah kita jelaskan. Makanya di di, di antara nama nama Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa dinamakan Ahlus Sunnah? Karena mereka bertegak berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa dinamakan Jamaah? Karena mereka berjamaah bersatu di atas akidah yang sama. Jadi ingat ya ahlu sunnah nggak pernah khilaf, nggak pernah berselisih dalam masalah akidah. Sekali lagi, ini yang harus bawahi Nggak ada dari zaman ke zaman ya. Dan mereka nggak pernah berselisih dalam masalah akidah, meskipun kata beliau di sini berbeda tempat dan berbeda waktu. Ya ahlu sunnah di zaman sahabat dengan ahlu sunnah di zaman sekarang akidahnya sama. Ahlu sunnah di zaman Imam Ahmad yang mengatakan Quran adalah kalamullah dengan ahlu sunnah di zaman sekarang tetap kita mengatakan Al-Quran kalamullah ya jadi sama meskipun zaman berbeda meskipun tempat berbeda pak ahlu sunnah di Saudi Arabia dengan ahlu sunnah di Indonesia sama akidah mereka ya nggak ada yang berbeda di antara kita para masyayikh di sana orang-orang awam ahlu sunnah di Saudi Arabia sama seperti apa akidah ahlu sunnah yang ada di Indonesia ulamanya itu pun orang awamnya ingat ahlu sunnah ya yang benar-benar mengikuti manhajus salaf dalam berakidah ya adapun dalam masalah fikih betul kita berbeda dari zaman dulu bahkan di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan di antara para para sahabat ingat terkala Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat uh, berpesan agar mereka jangan salat asar kecuali di Bani Quraidho. ya kecuali di Bani Quraidho. nah sahabat berbeda pendapat memahami sabda rasulullah ini janganlah kalian sholat asar kecuali setelah setelah sampai di bani kuroidoh sebagian sahabat memahami rasulullah itu memerintahkan mereka untuk cepat agar berjalan cepat sehingga sampai di bani kuroidoh bisa sholat ah? asar sebagian mereka enggak sampai enggak sampai kita harus sholatnya di bani apa apa uh, masuk waktu asar atau sudah lewat tetap kita harus sholatnya di bani kuroidoh akhirnya sebagian mereka karena takut keluar waktu akhirnya sholat di jalan belum nyampe di Bani Qurayza sebagian mereka ikut zohir hadis sholat asarnya di Bani Qurayza meskipun sudah keluar waktu berbeda ya tapi Rasulullah SAW tidak mencela salah satu dari dua kelompok kemudian ada lagi sahabat yang berbeda tentang masalah tayamum ya kan tentang masalah masalah tayamum ketika mereka nggak mendapatkan tidak mendapatkan air dan seterusnya ini ma'ruf bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis Sudah ada perbedaan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di zaman Tabi'in, di zaman Tabi'ut Tabi'in sampai ke Imam Empat. Makanya ada madhab-madhab madhab dalam Islam. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Itu dalam masalah fi fiqih. fiqi. Tapi akidahnya Imam Empat sama tak? Sama. Ya pak ya. Ya meskipun ada beberapa perbincangan tentang uh, Abu Hanifah, ya. tentang Imam Abu Hanifat khususnya tentang keimanan uh, apa namanya dalam masalah ta'riful iman definisi iman itu pembicaraan yang panjang ya tapi ini secara global Ahlus sunnah sepakat dalam masalah akidah Ahlus sunnah sepakat dalam masalah dalam masalah akidah dan mereka tidak berbeda dalam masalah akidah Allah alam kemudian yang ketiga di antara keistimewaan sunnah manhajus salaf kata beliau wa annahum a'lamun nas bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa Yaitu mereka ahlu sunnah salafiyun adalah orang yang paling paham, yang paling tahu tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentang perbuatan Nabi dan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahlu sunnah itu yang yang paling tahu bagaimana sabda Rasulullah, bagaimana perbuatan Rasulullah, bagaimana keadaan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa azamu bayna sahihiha wa sakihiha. Nahlu sunnah salafiyun juga adalah orang yang paling apa namanya bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Ya, paling bisa membedakan berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah itu kadang-kadang mencampur adukan antara sahih dan dhaif. Yang sahih diamalkan, doif pun diamalkan. Ya, bahkan sebagian mereka mengamalkan yang maudhu'. Sudah kita jelaskan beberapa contohnya. Lidzalika faum nasi hubban lisunnah. Makanya ahlus sunnah itu orang yang paling cinta kepada sunnah Rasulullah dan paling bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling besar dan banyak cintanya kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah kita cinta sama mereka. Sebaliknya orang-orang yang menyisi sunnah kita pun ya tidak menyukai mereka karena perbuatan yang mereka yang mereka lakukan. Ya. Ya kulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan فَإِنَّهُمَا تَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ الْخَلْقِ وَعَلَّمَهُمْ بِالْحَقَائِقِ وَأَقْوَامَهُمْ قَوْلًا وَحَالًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِ أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِذَلِكَ dan sesungguhnya ya tatkala Rasulullah itu adalah orang yang paling sempurna manusia yang paling sempurna ya kita sepakat Pak ya bahwasanya Rasulullah adalah makhluk yang paling sempur, sempurna ya dan yang paling tahu tentang hakikat kebenaran Ya, dan yang paling lurus perkataannya dan keadaannya. Rasul itu paling sempurna makhluk yang paling sempurna, paling mengetahui kebenaran, paling lurus perkataan dan keadaannya. Ya, kita paham ini. Lazima an yakuna a'lamun nasbi a'lamal khalqi bidzalik. Maka ini melazimkan ya, mengharuskan orang yang lebih eh, yang paling mengenal Rasul adalah orang yang paling mengenal kebenaran juga. Ya mau nggak mau, karena Rasul itu orang paling sempurna, yang paling mengetahui kebenaran dan paling lurus ucapan dan keadaannya. Maka berarti orang yang paling mengenal Rasul yaitu ahlu sunnah tadi, salafiyun tadi, berarti mereka adalah orang yang mendekati apa Rasul saw. Ya, yang paling tahu tentang kebenaran, lurus perkataannya dan perbuatannya itulah ahlu sunnah wal, wal jamaah. Wa an yakuna azamuhum wa lahum. bihi jadi ini juga melazimkan, melazimkan orang yang paling apa namanya bersesuaian dengan Rasul, yang paling mencontoh Rasul Shallallahu Wasallam itu adalah orang yang paling afdal. Ini orang yang paling mencontoh Rasulullah dan paling sama dengan perbuatannya dengan perbuatan Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling af afdal dan ahlu sunnah. Mereka lah orang yang paling sesuai perbuatannya dengan perbuatan Rasulullah perkataannya dengan perkataan Rasulullah yang paling mencontoh Rasulullah itu ahlu sunnah ya kalau kita ahlu sunnah salafiyun saja dikatakan tidak sesuai dengan Rasul lalu bagaimana dengan selain ahlu, ahlu sunnah wallahu kemudian yang keempat poin keempat kata beliau di antara keistimewaan manhajus salaf adalah i'tiqaduhum anna tariqatas salafi salihi hiya aslamu wal a'lamu wal ahkamu la kama yadda'ihi ahlul kalam anna tariqat salaf aslam wa tariqat al khalaf a'lam wa ahkam bahwasanya ahlu sunnah salafiyun di antara keistimewaan mereka mereka meyakini bahwasanya jalannya salafus saleh itu adalah jalan yang paling selamat paling paling berilmu dan paling hikmah ya jalan salafus saleh itu adalah jalan yang paling selamat yang paling ilmu berilmu dan paling hikmah. Ini keyakinan kita. Berbeda dengan keyakinan ahlul kalam, ahlul bidah yang mereka mengatakan jalannya orang salaf itu paling selamat. Iya. Ya, tapi jalannya salaf itu tidak lebih berilmu dan tidak lebih hikmah dibandingkan jalannya orang-orang khalaf. Khalaf itu yang datang belakangan. Ya, jadi mereka meyakini jalannya salaf itu cuma paling selamat saja. Tapi kalau ilmunya salaf itu kalah dengan orang-orang khalaf di zaman sekarang. Secara ilmu kata mereka, secara hikmah kata mereka kalah orang salaf. Nauzubillah. Ini perkataan yang batil. Ini melazimkan berarti apa? Sahabat itu tidak lebih berilmu daripada orang-orang yang ada di zaman sekarang. Ini bahaya. Kenapa hal ini bisa mereka katakan? Karena memang di zaman salaf itu tidak dibahas ilmu kalam, Pak ya nggak banyak perdebatan tidak banyak masalah-masalah mentik filsafat nggak dibahas makanya mereka mengatakan berarti ilmu orang zaman sekarang lebih luas kenapa karena yang dibahas tentang masalah logika yang dibahas tentang masalah nalar yang dibahas tentang masalah mentik filsafat yang mereka anggap itulah ilmu maka mereka mengatakan lebih berilmu berarti jalannya orang khalaf. Nauzubillah. Ya padahal ilmu yang benar-benar ilmu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul al Qayyim rahimahullah apa? Qala Allah wa qala Rasul. Itu ilmu. Ya. Bukan se -se sehebat apa antum ngomong, bukan. Sehebat apa antum berdebat, bukan itu ilmu. Ya meskipun memang sebagian manusia terkecoh dengan apa? retorika. Ya bahkan sebagian kita ahli sunnah wal jamaah yang sudah ngaji kadang-kadang terkecoh cuma dengan apa? retorika orang yang pintar ngomong. Ya, wallahi ilmu itu bukan di retorika ikhwan. Betapa banyak orang yang apa namanya? luar biasa ngomongnya luar biasa ya kadang-kadang menyihir ya. Menyihir akan tetapi secara ilmu enggak, enggak ada ilmunya. Karena ilmu itu kalau Allah kalau Rasul enggak hafal Quran, enggak hafal hadis, enggak paham Quran, enggak paham hadis, cuma pinter ngomong. Ya. Padahal ilmu bukan bukan pinter ngomong, bukan apa secara logika dia masuk akal bukan itu saja. Ya, tapi sesuai enggak dengan Quran dan dan sunnah wallahu alam wa qarrada radda syekhul islam hadhihi al firqah dan syekhul islam ibn taimiyah rahimahullah telah membantah kelompok ini ya ahlul kalam yang mengatakan bahwasanya jalan ulama salaf itu cuma selamat saja tapi tidak berilmu dan tidak hikmah apa kata ibn taimiyah rahimahullah laqad kadzabu ala tariqati salaf wa dhallu fi taswib tariqati al khalaf ahlul kalam tadi kata beliau itu telah berdusta atas jalannya orang salaf karena mereka menuduh jalannya kaum salaf itu tidak tidak apa namanya tidak berilmu dan tidak hikmah ya jadi mereka berdusta ini padahal kaum salaf itu paling berilmu dan paling hikmah dalam berdakwah dan seterusnya wadallu fitaswi bi tariqatil khalaf dan mereka sesat ketika membenarkan jalannya orang-orang khalaf itu orang yang datang belakangan Fajama bainal jahli bi tariqatil salaf bil wa al jahli tariqati al khalaf. ya maka mereka mengumpulkan antara kebodohan mereka terhadap jalannya orang salaf dengan berdusta atas mereka dan kebodohan mereka dan kesesatan mereka tatkala membenarkan jalan orang-orang khalaf ya jadi ahlul kalam ini benar-benar kesesatannya luar biasa ya kalau ditanya ahlul kalam siapa ya rombongan orang-orang jahmiyah mu'tazilah Ya kulabi ashari ashairah maturidia itulah ahlul kalam pak. Itulah ahlul kalam ya. Yang dikatakan oleh para ulama sebagai mereka ahlul kalam ya. Itulah mereka. Allah alam. Kemudian poin yang berikutnya yang kelima kata beliau di antara keistimewaan ya manhaj salaf adalah hirsuhum ala nashril aqidati sahiha wa dini al-qawim wa ta'limin nas wa nushihim wa raddi ala al-mukhalifin wal-mubtadiin yaitu apa namanya semangatnya mereka dalam menyebarkan akidah yang benar. harus itu semangat, ya. Semangatnya mereka dalam menyebarkan akidah yang sahiha dan agama yang lurus. Nah ini. Jadi kalau tuh mau tahu ciri dai dai salaf dengan Daida da yang bukan salaf, antum lihat dakwah yang dia bawa apa. Kalau yang dakwah yang dia bawa itu adalah dakwah dakwah menyuruh kepada kelompok kelompok mereka, bukan akidah dulu yang dibenarkan, ketahuilah mereka bukan dai salaf ya karena biasanya dakwah salaf itu selalu meniti beratkan dalam masalah akidah meskipun mereka kadang-kadang caranya berbeda-beda Pak ada yang masuk dari ranah fikih tapi mereka selalu nanti seruannya kepada ah, akidah ya ada yang masuk dari jalur akhlak ada yang masuk dari jalur fikih rumah tangga iya itu cara tapi ujung-ujungnya mereka pasti akan membahas masalah akidah ingat ya kita apa namanya menyebarkan akidah nggak harus kayak yang kita bahas itu kajiannya materi kita tauhid ya langsung akidah wasitian enggak di kajian fikih pun bisa untuk masukkan aki akidah di situ ya tapi ya, tapi ini yang kita sepakat ahlu sunnah wal jamaah salafiyun itu pasti mereka semangat dalam menyebarkan akidah yang sahih ketika ada orang yang akidahnya menye, menye, men, menyimpang menyeleweng langsung mereka luruskan ya ada orang yang, apa namanya, dalam masalah rezeki, misalnya itu kurang akidahnya. Mereka luruskan, menurut kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang, ketika rezekinya macet, dia datang ke tempat-tempat keramat. Nah, diluruskan, kita luruskan. Akidah yang sahih, nggak diperbolehkan seperti itu. Nah, ini semangat mereka dalam menyebarkan akidah yang sahih, kemudian agama yang lurus, dan mengajarkan manusia, menasihati manusia semangat. Ya, kita ini selalu melakukan perbaikan, perbaikan terus. Ya, melakukan islah namanya perbaikan memperbaiki umat manusia warati alal mukhalifin wal dan semangat juga dalam membantah orang-orang yang menyelisih menyelisih sunnah tentunya wal mubtadiin dan para ahlul bidah ya jadi jangan dikatakan orang yang membantah ahlul bidah itu dikatakan apa Hah? benci dikatakan hasad ya dikatakan apalagi suka menggibahi kaum muslimin enggak ya membantah halul bid'ah itu salah satu apa namanya usul manhaji salaf dia akan dijelaskan insyaallah dan apa namanya dalam poin-poin berikutnya di antara bentuk manhaj salaf adalah membantah ahlul bid'ah dan mukhalif itu orang-orang yang menyelisih sunnah rasul saw dia akan disebutkan dalil-dalilnya dari Quran dan juga dari Sunnah. Ini bukan termasuk apa namanya uh, Aipa ya, kalau ada seorang dai salaf, dai ahlu sunnah membantah, ya dai ahlul bid'ah dibantah. Karena orang sebagian sekarang madu'wi nih, kawan villa, sebagian baperat. Ketika ada seorang ustad membantah ustad lain, ustad itu memang bukan ahlu sunnah. Cuma kayak kayaknya, kayaknya dianggap orang ahlu ahlu sunnah. Cuma gara-gara lihat apanya, jenggotnya, ya kan? Antum nah, mungkin sampai sekarang masih kalau ustadnya jenggotan, wah udah ini salafi ini ya hati-hati salafi itu nggak dilihat dari jeng dari jenggot ya banyak orang-orang sufi yang jenggotan orang syiah koma ini itu jenggotan nih ya imamnya orang syiah jenggotan jadi jangan lihat cuma dari jenggotnya aja ya ingat deh ya. jadi kalau ada usaha-usaha kita membantah tokoh-tokoh bid'ah misalnya itu kita jangan banget oh kok kok salafi ini sering menggibah itu gibah yang boleh Nanti akan ada di poin terakhir ya kita baca insya Allah bahwasanya ghibah itu diperbolehkan dalam beberapa keadaan dalam enam poin nanti akan kita sebutkan dijelaskan oleh alimah munawawi rahimahullah dan para ulama salaf ya diantaranya adalah ketika mentahdir mentahdir seorang dai yang sesat dai yang menyimpang menyeleweng itu boleh itu ghibah ghibah yang bukan hanya diperbolehkan bahkan bisa jadi wajib bahkan bisa jadi wajib kenapa karena kalau kita diam orang akan mengira dia benar ya kan kalau kita nggak bantah, dia ngomong di mana-mana di media dan seterusnya dia katakan seperti ini seperti itu. Kita dia makhluk sunnah. Orang akan ngira dia benar. Akhirnya diikuti. Ya. Nah itu berarti nggak ingkar mungkar. Padahal kita wajib melakukan ingkar mungkar. Kalau nggak bisa dengan tangan maka dengan lisan. Maka dengan dengan lisan ya. Jadi ini diantara keistimewaan manhajus Kemudian yang terakhir kata beliau yang keenam diantara keistimewaan ahlu adalah wasatiyatuhum bainal firaqi yaitu kita pertengahan. Ahlus sunnah itu selalu berada di pertengahan di antara firqah firqah yang ada. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan Ahlus sunnah fil Islam ke ahli Islam milal. Ahlu sunnah di dalam Islam itu seperti agama Islam di antara agama-agama yang lain. Ya, Islam ini di antara agama-agama yang lain paling perte, pertengahan, pak ya. Contohnya di antara Yahudi dengan Nasrani kita pertengahan ya tentang keimanan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa apa? Anak, anak haram zina, karena Maryam itu nggak nikah, ya kan? Orang Yahudi mencela Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa Tuhan. Kenapa? Ya karena nggak ada bapak, ya lahir seperti itu. Oh ini kan kata mereka luar biasa, menakjubkan, ya kan? Akhirnya mereka angkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Kita umat Islam pertengahan, kita tidak mengatakan Nabi Isa anazina. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang meniupkan ruh ke, ke dalam rahimnya Maryam. Tapi kita juga tidak menuhankan Nabi Isa Alaihissalam Cuma gara-gara beliau nggak punya ayah. Kalau seandainya nggak punya ayah, jadi tuh gimana Nabi Adam yang nggak punya ayah dan dan ibu bisa jadi Tuhannya Tuhan, ya? Karena nggak ada ayah, nggak ada ibu. Kalau alasannya cuma sekedar itu. Nah jadi kita pertengahan kita menganggap Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah utusan Allah Subhanahu Wa Taala pertengahan umat Islam. Begitu pula halus sunnah. Halus sunnah pertengahan di antara firqah firqah yang ada. Ya makanya Sayyidul Islam melanjutkan perkataannya fahum wasatun fi babi asmaillah baina ahli taatilil jahmiyah wa ahli tamthilil mushabbiha. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan dalam masalah pertama asma Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah asma wa sifat ahlu sunnah pertengahan antara ahlu ta'atil jahmiyah wa ahlu tanthil musyabbiha antara orang-orang ahlu ta'atil dengan ahlu tanthil ahlu ta'atil seperti jahmiyah mu'tazila syairah maturidiyah ya, yang mereka itu menta'atil ya cuma bedanya jahmiyah mu'tazila ini ta'atilnya dengan terang-terangan kalau asyairah maturidiyah menta'atil dengan uh, menta'wil ya. apa ta'atil itu? mengingkari tatil itu maknanya mengingkari ya jadi jahmi itu mengingkari sifat-sifat Allah mereka enggak beriman Allah mendengar mereka enggak beriman Allah melihat mereka enggak beriman Allah beristiwa mereka enggak beriman Allah memiliki rasa cinta memiliki sifat ridho enggak ya mereka ingkari semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita pertengahan Tidak kita menolak sifat Allah Tapi juga ketika kita menetapkan Tidak seperti ahlu tamsil Tamsil itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ini beda. Jahmiyah sifat Allah ditolak oleh mereka. Kenapa? Karena kalau mereka katakan kalau kita katakan Allah mendengar, berarti Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga men mendengar. Itu namanya taktil mengingkari. Ya, itu orang Jahmiyah enggak kata mereka. Karena kalau kita katakan Allah mendengar, berarti sama dengan makhluk. Enggak boleh kata mereka. Hanya mereka ingkari. Ya. Kalau alutam ahlu orang-orang yang menyerupakan seolah mereka katakan Allah punya pendengaran tapi pendengaran Allah sama seperti pendengaran ki kita itu ahlu tamsil dua-duanya sesat. Kita katakan kalau ahlu sunnah pertengahan kita katakan Allah memiliki sifat tapi tidak sama dengan makhluknya dalilnya adalah firman Allah laisa kamitslihi syai wa samiul basir. Allahu Kita lanjutkan insyaallah nanti setelah azan silakan azan dulu. Ya kita lanjutkan sedikit sini perkataan Syekhul Islam tadi. Jadi ahlus sunnah itu adalah pertengahan. Ya, pertama dalam masalah asma wa sifat antara ahli taatil dengan ahli tamthil. Ahlu taatil yang menolak nama-nama sifat dan sifat-sifat Allah dan ahlu tamthil yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita pertengahan. Ya kita mengimani sifat-sifat Allah tapi tidak menyamakannya dengan makhluk. Ya, wahum wasatun fi bab af'alillahi Taala bainal wal dalam masalah perbuatan Allah afalillah ahlus sunnah juga pertengahan antara qadariyah dan jabariyah ya karena dalam masalah uh, perbuatan Allah Subhanahu wa taala begitu juga dalam masalah apa afalul makhluk ya perbuatan makhluk orang-orang qadariyah dan jabariyah di sini berbeda menjadi dua sisi yang sangat bertentangan ahlus sunnah pertengahan karena orang-orang Qadariya mengatakan bahwasanya makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri, bukan dari perbuatan Allah. Ya, jadi orang Qadariya tidak mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan makhluk. Ya, ini yang ekstrimnya, ya orang-orang Qadariya mengatakan bahwasanya apa makhluk itu menciptakan perbuatannya sen sendiri. Makanya ada di sebagian, di sebagian uh, nusus nas dikatakan Qadariya itu adalah majusinya umat ini, karena mereka meyakini ada pencipta lain selain. Allah siapa itu makhluk makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri padahal Allah berfirman dalam Al Quran wallahu khalaqakum wa Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat apa yang kalian amalkan ya kan jadi kita meyakini perbuatan kita adalah ciptaan Allah orang Qadariyah mengatakan tidak Adapun Jabariyah ekstrim lagi mereka mengatakan segala perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah mereka tidak mengatakan ciptaan Allah tapi perbuatan Allah orang Jabariyah mengatakan. Jadi kalau ada hamba yang kafir, Allah ada hamba yang berzina, berarti itu adalah perbuatan Allah kata mereka. Yang berzina berarti kata mereka, mereka sandarkan perbuatannya kepada Allah. Ada orang membunuh disandarkan perbuatannya kepada Allah ya. Adapun kita ahlu sunnah pertengahan kita mengatakan perbuatan kita adalah makhluk ciptaan Allah tapi yang berbuat tetap kita ki ya itu ahlu sunnah. Nah, murji'ah wal minal qadariyah wa Dan dalam masalah wa'id, apa wa'id itu? Ancaman. Ya, maksudnya ancaman-ancaman Allah dalam Quran, ancaman-ancaman Allah dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pertengahan juga antara orang-orang murji'ah dengan orang-orang wa'idiyah. Murji'ah, ya. Bagaimana keyakinan orang-orang murji'ah? Mereka meyakini ancaman-ancaman yang ada dalam Quran dan hadis itu tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang itu sudah beriman, maka tidak memudorotkan mereka dosa-dosa. Yang penting antum sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, antum yakinin ya, cukup mau membunuh, mau berzina, mau mencuri ya, itu enggak masalah, tidak akan memundurkan iman antum kata orang-orang mur murjiah. Jadi itu sekedar sekedar ancaman tidak akan terjadi di akhirat. Kata mereka ya. Sebaliknya orang-orang Wa'idiyah orang-orang wa'idiyah yang berlebihan dalam masalah ancaman Allah. Ya, berlebihan dalam masalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah dan semisalnya. Mereka meyakini apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan hadis itu pasti harus dilaksanakan. Tidak boleh dibatalkan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La yadkhulul jannata qati" Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kata mereka, oh berarti nggak boleh orang memutus silaturahim masuk surga. Ya mereka mengatakan Allah kan nggak ingkar janji. Jadi pokoknya orang yang memutus silaturahim nggak boleh masuk surga kata mereka. Harus masuk neraka. Diharuskan oleh mereka. Ya Subhanallah ini apa namanya mendahului ya seakan-akan dia Tuhannya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ayat-ayat yang bersifat al-waad wal-waid anjuran dan ancaman itu ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Ini yang dinamakan dengan tawafurus syurut wa intifaul Ini antum harus kaidah dalam apa namanya? Uh, Ahlu sunnah dalam masalah nas-nas anjuran dan ancaman harus kita terapkan kaidah tawafurus syurut wa intifaul Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilangkan penghalang-penghalangnya ancaman tadi nggak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Apakah benar-benar harus seperti itu? Belum tentu. Karena ada syarat-syaratnya dulu dan ada penghalang-penghalang yang harus disingkirkan, ya. Contohnya di antara syarat-syaratnya memang misalnya dia apa namanya? ya memutus silaturahimnya sampai mati dan seterusnya. Dan apa namanya? penghalangnya hilang seperti itu, ya. Tidak ada penghalang baru Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan ancaman tersebut. Tapi sekali lagi itu pun dalam akidah halus sunnah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu memang dia memutus silaturahim. Tapi dia punya amalan yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Ya kan apa salahnya? Seperti itu ya. Tapi kalau orang wa'i dia tadi enggak ancaman Allah itu harus terlaksana kata mereka. Orang yang membunuh, orang yang membunuh kata Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadib Allahu 'alaihi wa Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam kekal dia di azab dan seterusnya. Nah, kata mereka berarti pembunuh harus masuk neraka. Makanya Khawarij kan mengkafirkan pelaku dosa besar. Masuk neraka kata mereka kekal dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Padahal itu sifatnya ancaman. Ya, tapi bisa jadi orang yang membunuh nggak jadi masuk neraka. Naka, kenapa? Karena mungkin ada amalan-amalan yang amalan yang besar yang pernah dia lakukan menghapus dosa ini. Ya. Ini yang dinamakan dengan tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala itu kita katakan kan atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan laksanakan, tapi kalau Allah tidak berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bisa membatalkan. Dan ini bukan ingkar janji, Pak ya. Ingat, Bukan ingkar janji, tapi ini adalah apa? Keutamaan, karunia. Contoh, ya. Ada orang yang meminjamkan uang sama kita. Nih, saya pinjamkan uang sama kamu, ya. Apa namanya? Sama-sama berjanji, saya nanti akan apa? Tagih sebulan, sebulan lagi saya tagih ya. Ya. Jadi orang yang meminjamkan itu ngomong sama kita. Sebulan lagi saya, saya tagih ya. Janji bukan ini. Janji. Sebulan lagi dia akan nagih Sebulan datang dia kata, sudahlah saya undur. Kira-kira dia ingkar janji itu apa? Atau ngasih keringanan? Keringanan. Bukan ingkar janji, dia itu di diperbolehkan malah dalam Islam. Begitu pula terkala Allah mengancam orang membunuh masuk neraka. Tiba-tiba nanti di akhirnya nggak jadi masuk neraka. Ingkar janji nggak? Bukan itu keutamaan, itu namanya fadlun minallah. Ya, jadi nggak dinamakan ingkar janji. Karena mereka mengatakan ingkar janji Allah kalau nggak masukkan pembunuh dalam neraka dan seterusnya. Wah ini apa namanya seakan -akan memaksa Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah tidak bisa dipaksa dalam ketetapan ketetapannya wallahu alam wa asma'il iman wad din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal wal jahmiyah begitu pula dalam masalah definisi iman definisi agama dan iman kita pertengahan antara orang-orang haruriyah mu'tazilah haruriyah itu khawarij ya nama lain khawarij itu haruriyah ya wal mu'tazilah dan mereka ini sepakat dalam masalah definisi iman. Mereka mengatakan syarat apa namanya amalan itu adalah syarat sah iman. Kalau orang nggak beramal, berarti dia ka kafir langsung dikafirkan oleh mereka. Ya, pelaku dosa besar, kafir dan seterusnya. Wabain murjiati wal jahmiyah dan antara murjiah dengan jah jahmiyah yang mana mereka mengatakan amal bukan bagian dari iman. Ya semuanya berlebihan, semuanya ber, berlebihan dalam ekstrim. Adapun ahlu sunnah mengatakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun, ya perkataan lisan, ya kemudian amalan. Perkataan lisan dan perkataan hati, amalan lisan, amalan apa? Hati dan amal anggota tubuh. Jadi dengan kata lain, iman menurut ahlu sunnah adalah perkataan lisan, keyakinan hati dan amal perbuatan. Jadi amalan itu bagian dari iman, ya amalan bagian dari dari iman seperti itu ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah wa fi wal dan keimanan tentang sahabat rasulullah kita pun pertengahan antara orang-orang rawafidah dengan orang-orang khawarij orang-orang rawafidah mengangkat ali bin abi thalib melebihi kedudukannya ekstrim mengkultuskan ali orang-orang khawarij mengkafirkan ali ya adapun kita maka kita mengatakan ali bin abi thalib adalah Uh, sahabat Rasulullah yang mulia seperti itu dan istihad-istihadnya bisa saja salah karena beliau tidak maksum ya tapi kita mencintai sahabat Rasulullah seluruhnya tanpa membeda-bedakan di antara mereka meskipun secara tingkatan tentunya ada tingkatan mereka ya Abu Bakar yang paling afdol, Umar, Uthman dan Ali akan nah, tapi secara kecintaan kita cintai mereka tidak ada sahabat yang kita celah ya wallahu a'lam InsyaAllah sambil bisa kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini Tentang keutamaan-keutamaan atau keistimewaan manhajus salaf InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan tentang Manhaj ahlul bid'ah dan ahlul ahwa dalam berakidah Bagaimana mereka dalam berakidah dan apa namanya beragama InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya Wallahu'alamissalam